Hai sahabat Zodiak ID, video artis dan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube. Kamu tiba-tiba gelar pengajian undang wali kota Bogor, Syahrini syukuran kehamilan. Baru saja liburan bersama ke Swiss. Syahrini dan Reino Barak kini sudah terlihat berada di Indonesia. Sepulangnya dari perjalanan yang bukan bulan madu mereka tersebut, keduanya menggelar pengajian bertempat di rumah Syahrini di Bogor. Dalam rangka apa? Dalam momen bahagia itu, Syahrini dan Reino mengundang wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Tampak ketiganya mengenakan pakaian serba putih dengan dekorasi ruangan berwarna senada. Beredarnya kabar ini dibagikan dalam sebuah video yang dibagikan akun gosip @dramahalu. Hari ini saya diundang oleh Teh Rini dan Kang Reino di pengajian pengawasan sebagai mantan warga Bogor, ujar Bima Arya. Enggak ah, masih, tenanglah, hatinya, di Bogor, sahut Syahrini. Kita ikut bahagia ya, warga Bogor. Saya doakan yang terbaik untuk kalian berdua. Semoga sakinah mawadah warahmah seperti Bogor kota yang layak dan aman untuk keluarga, lanjut Bima Arya. Ayo kapan-kapan kita lari, mengajak Reino, ucap Syahrini. Warganet pun mengomentari postingan milik akun @dramahalu tersebut. Ada pula yang salah fokus melihat perut yang terus ditutupi oleh tangan Syahrini. Warganet lantas mencurigai bahwa pengajian yang digelar tersebut ialah syukuran kehamilan Syahrini. Parahnya lagi ada yang menyebut bahwa Syahrini sudah hamil 4 bulan. Bilang aja 4 bulanan, komentar akun @zeljiahmikaz2. Rengaosan 4 bualan meren, nya, tulis akun @tanahabang.hijab. Oalah 4 bulanan apa ini, balas akun @watasiwanisat. Banyak pula yang mengomentari baju Syahrini yang belakangan ini sering tertutup tidak seperti biasanya. Pantesan baju resepsi dibuat gede-gede ala-ala princess. Balon-balon gitu kena perut anuto, sahut akun @valen_devikus. Bajunya tumben gak pake yang ketat-ketat. Biasanya suka nyetak perut, komentar akun @maya.iram. Kenapa perutnya ditutupin terus ya? Tulis akun @ama. Sekedar informasi, Syahrini dan Reino Barak resmi menikah pada tanggal 27 Februari tahun 2019 yang digelar tertutup di Jepang. Ah, jadi penasaran, syukuran dalam rangka apa ya Syahrini dan Reino? Sekian berita artis untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.